Puluhan warga Kota Jambi Selasa siang mendatangi Grand Hotel yang berada di kawasan Simpang 3 Sipin, Kota Jambi. Puluhan warga tersebut mendesak Wali Kota Jambi menutup Grand Hotel tersebut karena berdasarkan sidak yang dilakukan Satpol PP Kota Jambi di tempat hiburan Grand Club, pihak hotel diduga menyediakan jasa prostitusi. Para warga juga meminta pihak pemerintah Kota Jambi untuk memanggil pemilik hotel dan memeriksa surat izin mendirikan bangunan yang dinilai menyalahi aturan. Puluhan warga tersebut juga mempertanyakan laporan per 3 bulan tentang izin minol yang tidak dilakukan pihak hotel. Pendemo meminta pemerintah Kota Jambi mencabut izin minol di hotel tersebut. Kita yang datang ke sana dan kita tembok pada tempat itu. Marlan Slamet, CTV melaporkan.